Assalamualaikum. Hari ini kita nak masak nasi ayam. Okay. Mula kita panaskan cairkan butter atau margarin. Kemudian masukkan bawang putih. Setelah kita tusuk, masukkan 3 serangkai dan juga halia. Wow, dah wangi ya. Dan daun pandan. Oke, sekarang kita masukkan beras yang telah kita bersihkan tadi. Kita gaulkan. Tapi kita masukkan sedikit warna kuning ataupun kunyit. Kita terpulang. Okey, sikit saja. Okey, sekarang kita masukkan stok ayam. Stok ayam ni air rebusan tadilah. Okey. Akhirnya kita masukkan gula dan garam. Gula dan garam. Saya tak pakai sebut rasa ya. Sebab kita tadi sudah pakai stok ayam dan juga pati ayam. Jadi tak perlu lagi masuk sebut rasa atau ajinomoto ya. Okey, dah masak macam biasa. Kita perapkan kicap, chili sauce, gula dan sedikit garam. Kalau tak suka masin, tak payah pun tak apa. Okay. Ini untuk sos merah ya. Kita masukkan dalam 10 biji cili api, 1 biji tomato dan tambahkan sedikit garam, gula dan juga cili sos. Masak. Juga seulas bawang putih eh. Masukkan sedikit garam, gula biasa ya, sedikit saja dan juga sedikit air rebusan. Ini dalam ni kita ada bubuh bawang putih seulas, cili api dan itu tadi kicap saya. Juga air rebusan stok tadi. Rebusan ayam tadi. Okay, alhamdulillah dah siap. Inilah juadah untuk kita hari ini. Jangan lupa share,
like and subscribe supaya tak ketinggalan video-video yang akan datang. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.